Warning, the following content may contain elements that can be triggering to sensitive bitches. Viewer discretion is advised. Kalau kan menangis ganya jangan dilihat wih. Sebenarnya kan, mana aku tahu tujuannya ini hidup gua nih. Membuat video pintingan ini pun udah jumbo kemana-mana. Udah cukup karena bagi duit. Itu sebabnya aku betah hilang. Salahku baru keluar dari hutan yang dalam demi mencari inspirasi untuk membuat episode 3. Painting with Hazik. Hi, welcome to Painting with Hazik, and I'm your host, Haji Hazik. And today, aku akan sambung painting pokok, macam last week. The reason why kenapa aku pakai baju I Love Australia, pasal episode 2, aku ucap Australia. Ini menunjukkan yang aku minta maaf arah orang Australia. Thank you so much. So last week, beg duitku hilang. Aku rasa pasal aku ketulahan, pasal aku banyak menyumpah masa episode 1 sama episode 2. So episode 3 ni aku mau kurangkan menyumpah sikit. Masya Allah. Aku akan lihatkan kamu macam mana cara mixing color untuk jadikan hijau. So aku pakai ultramarine blue, yellow and burnt umber. So now ia punya pokok, ia punya hijauan ni macam too cool. Ia punya color aku nak mau ia cool, aku mau ia warm. Macam hutan di Australia. So now we're gonna talk about Wuhan. Bahaya masa ni kalau kamu belayar apa sekarang kamu dapat the coronavirus. Aku tak apa-apa pasal kakakku keritanya ada Corolla warna hitam dari dulu satu, tapi catnya tercabut, tapi still okay dapat drive. Apa tadi aku cakap? Wuhan, ya Wuhan. Untuk kamu mau lari daripada Wuhan virus, kamu mesti ingatkan Tuhan. So ingati Tuhan, tiada Wuhan. Tapi Alexia, semua orang di dunia ni akan merasai kematian. Macam orang bersigop. Orang cakap kalau orang bersigop, ia mati awal. Orang dah bersigop, mati je. Okay, back to the painting. So now aku akan buat pokok. Ini the first layer of the pokok. Di belakang. Cuma ni caranya ni, aku paint satu-satu with this technique called pointillism. Aku dapat build up pokok. Teknik ini aku belajar 3 tahun sudah. Salah, 5 tahun sudah aku belajar teknik ini. Back to the virus. Aku kena suruh pakai mask supaya anda dapat coronavirus. Tapi aku dah cari mask. Ini saja mask yang aku dapat. So back to the painting.
Kalau kamu mau bagi texture arah pokok, kamu mesti tambahkan kamu punya paint. So, kalau lukis background, water ratio-nya macam ni, acrylic ratio-nya cuma ni. Artinya, air lagi banyak daripada acrylic. Tapi for this one, for pokok, kalau kamu mau texture, kamu mesti banyakkan acrylic. Airnya cuma ni saja. Aku benarnya ada intern baru, namanya si Fifa. Fifa! Mana kok? Benar tak nak surang ni. Lunch kali ya masa ni. Biasa orang Brunei lunch kan lebih 2-3 jam. Lepas dah dibayar gaji. Kerajanya memfotokopi dukanya tu. Back to the painting. Hari ini aku nemu banyak menyumpah. Pasal aku nemu orang marah aku. Pasal baru-baru ini beg duitku hilang. And aku rasa aku kutulahan pasal aku banyak menyumpah. Nda boleh menyumpah. Nda boleh cakap bodoh. Nda boleh cakap palwe. Apa saja. Nda boleh menyumpah. Bodoh adik eh. Sekali kalau lagi sekah. Menyumpah kalau lagi sekali. Aku banyak melihat masa ni orang membuat TikTok. Kamu mau dengar aku punya opinion? Itu namanya si Usman dok. Cakap hai. Usman. Hai. Cakap hai. Bah. Sudah teh. Kamu mau dengar aku punya opinion pasal orang TikTok. Indah berbeda. Sayang. Mua saja lawak. Tapi kan menari cuma ni dengannya. Indah berbeda. Ilek. Bebon. Dalam dunia ni mesti berusaha. Ni macam mana aku berusaha buat painting. Tapi kadang-kadang kalau berusaha ni dia je dapat apa-apa. Ini nak aku dapat apa-apa ni. Viewers juga banyak. Usin bah usin ada usin. Sudah kamu bagi aku please sponsor. Please. So now aku tambah lagi layer yang tarang-tarang lagi lah supaya nampakkan pokoknya tu semakin keluar. Nina. Dari mana kok? Mari kau hajap. Mari. Mari. Dari mana kau tadi? Lunch. Sudah nyangkuk lunch. Kalau kau makan berapa minit? Jawab! Sejam, 2 jam. Makanan ini udah patah lah ya. Yang kau akhirnya ini kenapa? Kerajaan mau memprint gak? Memprint ini kau kan kerajaan patah-patah. Ini udah pedah apa benarnya? Di mana kau sekolah? Tentu. Benar tak? Kenapa kau mau intern arahku dulu? Kenapa? Aku mau denger jawabanmu. Lari tuh kok, lari. Benar tak? Agak print kan no statement atau sampai agak print. Print. Jangan kau agak kok. Ada tempat yang atas meja. Benar tak? Anak-anak muda karangan ya. Nda pepet. Ani kain nilai mau kau jadi kain kapan mau? Hah? Kan be bunda kayaknya kerajaannya. Agak print tu statement ah. Print. Menyusahkan benarnya mau orang karangan ni. Mengomplain pasal anda bergaji, internship, tapi makan luar. Mengapa kan tu ya? Kan makan ada Starbucks apa kopi bean. Benarnya batas aku nda painting. So ni aku cuba-cuba saja pasal masa aku nda painting. So tapi ya Allah apa tadi gini. Bagus. Okay, suruh tuan Haji sana menyain, suruh hantar ke jabatan agama. Enggak dah, antar. Jangan bertibiat. Lain kali jangan keluar batah, lancar. Kena bagi laun,
makan mahal-mahal. Ini penghujung episode 3 sudah. Lagipun pokok pun macam cannabis sudah. So, thank you kepada orang yang support dari episode 1 sampai episode 2, Painting with Haziq. Please like and subscribe to my channel. Jangan subscribe channel lain, channel aku saja. Subhanallah, coba kau lihat nih. Coba kau lihat nih orang kerangannya. Nanti tidur tengahnya taunya. Mana chestet mana? Di mana? Aku antara Simunir. Daten. Ya tadi nah, orang muda-muda karang ane kan tidur. Tapi mencari gaji. Udah berbeda. Tau ya sudah internship. Pandai lunch patah-patah tadi. Itu kan mencari gaji dari aku. Agak pemping 20 kali. Kita aku kalau kau zoom sudah. Bye. Please like and subscribe.